Tahukah anda, Tahtil Bahir adalah kapal selam milik Islam yang dibina oleh Muslim Turki. Dalam laporan muslimheritage.com, ada seorang arkitek bernama Ibrahim Effendi dari Kesultanan Osmaniyah merancang untuk membina sebuah kapal selam yang dipanggil Tahtil Bahir, dalam bahasa Arabnya bermaksud bawah laut yang mirip seperti buaya. Rancangan untuk membina kapal selam itu adalah permintaan yang dilakukan oleh Said Wahbi untuk membuat Sultan Ahmad III, Sultan Osmaniyah pada masa itu, terpukau di majlis berkhatan putranya. Akhirnya, kapal selam itu berjaya disiapkan. Dalam demonstrasi yang dilakukan 1 Oktober 1720 itu, kapal selam yang menyerupai buaya itu muncul di air dan bergerak perlahan ke arah Sultan selama setengah jam, lalu menyelam kembali selama setengah jam pula dan muncul di hadapan orang ramai. Demonstrasi itu mengejutkan dan membuat masyarakat teruja kerana muncul dari mulut buaya kapal selam itu 5 orang yang berjalan keluar lalu membawa talam yang berisi nasi dan zirdeh, hidangan khas Osmaniyah, di atas kepala mereka. Menurut catatan Said Wahbi, ada menerangkan berkenaan maklumat teknikal kapal selam ini apabila tenggelam di dalam air. Anak kapal dapat bernafas melalui pipe semasa di bawah laut. Ini menunjukkan kepada kita bahawa percubaan pertama kapal selam Osmaniyah ini telah berjaya. Difahamkan bahawa kapal selam yang dibina oleh Ibrahim, arkitek pada zaman Osmaniyah semasa pemerintahan Ahmad II, lebih maju dan membolehkan anak kapal tinggal di bawah air selama 1 jam. Berita juga pernah mencuba untuk membina kapal selam kecil selepas setengah abad kejayaan Ibrahim, namun mereka gagal. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa kejayaan kerajaan Osmaniyah dalam bidang ini amat ketara. Namun pada tahun 1776, seorang saintis Amerika yang bernama David Bushnell telah berjaya membangunkan kapal selam milik Amerika. Islam terkedepan pada asalnya, ayuh kita kedepankan semula Islam. Allah menciptakan kita sebagai insan yang mampu belajar dan mereka cipta. Allama al-insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Al-Alaq ayat 5. Terus support dan berjuang bersama Ustaz Pro. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.